Babin Kamtipmas Kelurahan Kebon Kelapa menghadiri giat tatap muka dan silaturahmi serta perkenalan pengurus RW 4 yang baru di kantor RT 12 RW 4 Jalan Kingkit 2 Kelurahan Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat. Turut dihadiri pula oleh Bapak RW 4 Haji Dr. Andes Hanibal beserta staf RW, LMK Bapak Bambang Hari, Wadan Ramil Letu Infanteri Jimmy, Babin Sapelda Yamaidi, Ketua RT 12 Bapak Jainal, masyarakat yang hadir kurang lebih 50 orang. Adapun arahan Babin Kamtipmas yaitu mengenai curanmor agar masyarakat memarkir kendaraannya di gang depan rumah supaya ditambah kunci pengamanannya. Supaya warga jangan terprovokasi dengan isu-isu pemberitaan yang tidak benar yang dapat meresahkan masyarakat. Jalin persatuan antar umat beragama, hindari dan awasi anak-anak jangan sampai terlibat narkoba, tawuran agar kelak dapat menjadi generasi penerus yang bisa membanggakan orang tua dan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.